Deklarasi anti hoax. Kami genap karyawan di hotel Kabupaten Kuta Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax tentang usut tuntas terhadap para aktor penyebar hoax maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama dan tertentu yang dapat mencegah belah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuta Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di sosmed dan tidak mudah menyebarkan berita-berita hoax di sosmed kepada orang lain. Tiga, mari selamatkan Kabupaten Kuta Timur dan tercinta ini dari isu-isu serta dan ujaran sara dan ujaran kebencian untuk mewujudkan moto Kabupaten Kuta Timur, Gerbang Desa Madu, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu.